Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKSD. Oke teman, di video kali ini aku pengen tukarkan 20.000 koinku untuk menjadi games ya. Apakah bisa atau enggak teman ya? Nah di sini ya, di sini di kotak musim dingin itu ada gacha 2.000 koin satu kali gacha di sini ya. Nah di sini, dan info kemungkinannya kita bisa dapat games juga ya dengan persentase 5,42%, dan ini menurut aku chance untuk dapatnya adalah ya lumayan bisa kita dapatkan. Terus juga di kotak neon ya, jadi kita bisa tukarkan, di sini 1.000 ya, di sini 1.000 dan kita bisa dapat satu games juga. Nah di sini kita nggak usah nonton iklan, jadi kita tukarkan aja koin kita di sini ya. Kalau untuk kotak musim dingin 5 kali ya, berapa kali nih? 5 kali kayaknya ya. Oh, kali 1 ya. Coba kita cek lagi kali 1. Oke. Coba aku klik dulu ya. Nih, aku coba. Semoga dapat games ya. Coba kita klik 2000 koin ya. Ayo dapat games please. Oh, dapat makanan. Oke, kembali. Oh, bisa terus-terusan ya. Nah, bisa terus-terusan. Nah, jadi aku pengen gacha ini ya, koinku di sini ya, 5 kali aja ya. 5 kali dapat berapa gitu ya, apakah bisa dapat games atau enggak ya. Nah ini oke, 2 kali, terus kotak musim dingin ya, coba kita klik lagi 3 kali, dapat games please, dapat koin lagi, jadi kita rugi 1.500 ya, kita dapat 500 ya. Oke, kotak keempat ya, kita gacha lagi, let's go, semoga dapat bagus games please. Dapat games, lumayan kan teman-teman? Makanya gue bilang persenannya 5,42. Jadi paling tidak bisa dapat games gitu ya. Kecuali kalau persenannya nanti 1%. Nah, nggak mungkin ya. Agak sulit. Kalau 5,42 aku rasa boleh lah ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya lumayan, kalau misalnya koin kalian sultan ya, koin kalian banyak ya, kalian bisa tukarkan aja kalau kalian iseng-iseng, gabut atau apa. Kayak gini aja. Tuh, dapat ya. Dapat satu, lumayan ya kan? Nah ini 2000, jadi kalau misalnya kalian punya banyak koin ya, ya sesekali lah kalian gacha-gacha di sini ya, siapa tahu nanti bisa dapat games nambah-nambah gitu kan. Apalagi nanti kan siapa tahu pet axolotnya dijual pakai games ya, kita nggak tahu kan teman-teman ya. Ini perhatian ya, ini buat koin yang banyak. Tapi kalau koinnya teman-teman nggak banyak, kayak misalnya cuma 30.000, 15.000 ya jangan ya. Ini teruntuk buat teman-teman yang koinnya sudah mungkin 5 juta atau 10 juta koin ya. Nah coba kalian gacha ini aja ya, daripada koin kalian gak kepake ya, sudah beli armor kemarin, nah sekarang gacha ini lagi. Nah ini coba kotak kelima ya, aku gacha lagi kotak kelima, let's go, dapat berapa? Wah dapat kue. Oke, nah aku udah gacha di sini 5 kali kotak musim dingin, dan ini masih bisa kita gacha ya, masih bisa kita gacha terus. Ini kayaknya unlimited deh ya, jadi bebas aja ya, jadi kalian bisa dapat games lumayan ya. Nah sekarang kalau kalian mau pingin lebih murah, nah di kotak neon, cuman kita lihat dulu persentase di kotak neon berapa. Coba kita lihat untuk di kotak neon dapat gamenya 5,1%, lumayan ya. Untuk dapat gamesnya 5,1% boleh-boleh lah kita coba gacha ya. Oke, kita gacha yang pertama, kotak pertama ya, let's go. Di sini dapat 400 koin, jadi kita minus 600 ya, karena kita bayar 1000 dapatnya 400 koin, nggak apa-apa ya. Let's go, kita coba gacha lagi kotak neon yang kedua ya, kotak kedua, let's go, semoga aja hoki, ayo please hoki. Yah dapat 500, nggak apa-apa, jadi kita bayarnya 500 aja ibaratnya kan gitu loh ya. Oke, kita gacha lagi kotak ketiga ya, coba kita gacha lagi kotak ketiga, let's go. Kotak keempat, sorry, kotak keempat kita gacha, dapat apa? Wah dapat koin lagi. Lumayan, lumayan, lumayan lah ya, dapat koin lagi. Coba kita gacha lagi kotak kelima ya. Coba kita gacha lagi kotak kelima. Let's go. Let's go. Wah, dapat koin lagi 300, teman-teman ya. Oke, jadi 5 kotak untuk yang kotak neon aku nggak dapat games ya. Tapi kalau misalnya kita coba lagi nanti mungkin bisa dapat games ya. Tapi kita coba pindah lokasi dulu ya. Coba kita pindah lokasi aja ya. Siapa tahu ada lokasi yang lebih wangi ya. Coba kita cek aja. Kita coba gacha di tempat ini aja, di tempat pesawat ya. Kita gacha di tempat pesawat glitch, kita di atas ya, biar lebih enak. Nah, di sini ya. Oke, coba kita gacha lagi. Siapa tahu tempatnya berbeda, hokinya berbeda. Siapa tahu ya.
kok ini mana tadi? Nah yang ini ya, ini nih kotak neon ya. Coba kita kotak neon lagi ya, kita coba gacha 5 kali lagi ya. Oke, kotak ke-6 jadi totalnya 10 ya. Oke, kotak ke-6 kita lihat. Dapat games lagi. Tuh kan, hoki kan teman-teman. Makanya selama persentasenya 5% itu berarti masih bisa didapatkan nih. Meskipun gamesnya satu, lumayan ya kan, daripada nggak dapat. Jadi ibaratnya ini tukar-tukar gitu aja ya. Jadi kalau teman-teman punya koin banyak nggak kepake, gunakan ini ya selama ada gacha ini. Dan ini unlimited nih ya, unlimited, jadi bisa terus-terusan ya. Nih coba kita klik lagi ya, kotak ke-7, let's go. Kotak ke-7 please, dapat games. Oke, dapat mainan ya, joystick. Hah? Joystick ya teman-teman, atau apa itu, mainan apa itu, minuman ya, minuman, sorry. Ini kotak ke-8 ya, kotak ke-8 kita buka, let's go. Hoki please, dapat minuman energi, nggak apa-apa ya. Terus kotak ke-9 ya, kita gacha lagi kotak ke-9, let's go. Let's go, let's go. Dapat 500 koin, jadi ibaratnya kita bayar 500 aja ya. Oke, kotak terakhir ya, coba kita gacha lagi kotak neon, kotak ke-10 maksudnya. Kita gacha kotak ke-10, let's go. Semoga hoki, ayo dapat games, please games. Nah, oke lah ya. Nah, jadi aku udah gacha 10 kotak neon. Jadi habisnya itu kalau normal, hitungan normal 10 kali itu 10.000 ya. Cuman gara-gara aku tadi ada dapat beberapa koin, jadi bisa dikurang-kurangin aja ya. Jadi totalnya paling aku keluarin koin 7.000-an mungkin ya. 7.000-an dan dapat 1 games. Lumayan ya. 7.000 koin dapat 1 games ya. Lumayan. Nah, sekarang kotak musim dingin. Tadi aku sudah gacha 5 kali. Nah, sekarang aku akan tambah gacha 5 kali lagi. Jadi totalnya 10 sama kayak kotak neon ya. Oke, kita gacha kotak kejutannya. Oke, let's go. Dapat 400 koin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kembali. Terus kita klik lagi kotak ke-7 ya. Kotak ke-7, let's go. Kotak ke-7. Dapat 400 koin lagi. Oke, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kayak balik modal dikit lah ya, balik modal tapi dikit ya. Terus kotak ke-8 di kotak musim dingin ya. Kotak ke-8, ayo please games ya. Please games, let's go games. Ah, dapat makanan, dapat kue. Aduh, kalau kue kita udah kenyang ya. Oke, kotak ke-9 ya. Coba kita kotak ke-9. Let's go, kita gacha lagi kotak ke-9 dapat apa? Please. Wah, dapat cemara-cemaraan ya. Ini jatuhnya kue juga ya, tapi tidak ada efeknya gitu, cuman dimakan ya. Oke, kita gacha ke-10 ya di kotak musim dingin. Let's go, kita gacha yang ke-10. Let's go. Semoga hoki, please please please. Let's go, let's go. Dapat games lagi, teman-teman ya. Lumayan, 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 lumayan daripada lumayun. Penting dapat ya. Dapat gamesnya lumayan. Makanya ini yang ku bilang ya. Nah, jadi di sini bisa ngambil kesimpulan ya. Dari 10 kali percobaan ya, untuk kotak neon aku bisa dapat 1 games dari 10 kali ya. Terus juga untuk kotak musim dingin aku tadi gacha 10 kali dan dapat 2 games ya. Dimana tadi pas gacha 5 kotak dapat 1 games, terus gacha 5 kotak lagi dapat 1 games lagi. Jadi total 2. Dan ini lumayan ya, worth it ya. Worth it aja menurut aku. Tapi dengan catatan, koin kalian banyak ya. Bukan koin kalian 50.000, 20.000. Kalau masih sedikit, ya pikir-pikir ya. Tapi ini buat teruntuk buat teman-teman yang koinnya sudah 3 juta, 4 juta atau mungkin 10 juta yang banyak gitu ya, udah enggak terhingga gacha ini. Terus-terusan siapa tuh dapat hoki, dapat games ya. Nah, dan juga buat pemain baru, ini ada kostumnya juga gitu ya. Bukan hanya games, tapi ada kostumnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Untuk pemain baru yang baru main ya, kalian bisa gacha-gacha bisa dapat ini hadiahnya, aksesorisnya dan juga kostumnya. Sama juga di kotak yang neon ini, kotak musim dingin ya. Jadi kalian juga bisa dapat kostumnya. Kebetulan aku juga sudah dapat kostumnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru main, baru join ya, mungkin baru main 3 bulan, 4 bulan belum melengkapkan ini ya, bisa dilengkapkan mumpung ini pakai games. Kalau kemarin itu kalau nggak salah dia itu pakai ornamen, kalau nggak salah ya, kotak musim dingin ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah pakai ornamen. Terus kotak neon ini rasanya nonton iklan ya kan. Nah, daripada nonton iklan mending bayar pakai koin, cepet gitu kan, nggak ribet ya kan. Nah, langsung ya. Oke, jadi seperti itu teman ya. Di sini ada 2 kotak, silahkan kalian tinggal pilih mau pilih yang mana, kotak neon, kotak musim dingin. Kalau kalian mau murah, kotak neon. Kalau kalian mau agak dikit mahal, kotak musim dingin. Karena masing-masing persentasenya kurang lebih sama aja. Kalau untuk di kotak neon itu dapat gamesnya 5,1%.
Terus kalau di sini kota musim dingin info kemungkinannya tuh 5,42% ya. Jadi hampir sama-sama aja ya. Itu buat pemain lama. Terus untuk pemain baru yang mau lengkapkan armornya, ini saatnya kalian bersinar, dapat armor dapat kostum gratisan ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada tambahan komentar silakan di komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.